turunkan koper dulu, turunkan semua barang-barang bawaan, dan terakhir yaitu kepulangan pasti ya, agar pasti sudah tidak tertukar dengan perjalanan Anda dengan dilancarkan semuanya lancar, selamat, tidak ada halangan satu apapun. Saya alhamdulillah pertama ucapkan terima kasih ya kepada KBH Muhammadiyah yang sudah membimbing, mengarahkan kami ketika ibadah di Mekah. Semua merasa puas dengan pelayanan baik dari kloter maupun dari KBH Muhammadiyah. Kabar yang tahun kemarin tidak terjadi yang sekarang. Jadi yang sekarang di Mina itu sangat nyaman. Memang kabar pertama kan kita satu orang hanya dapat space 0,36. Dan ternyata kita pakai kasur satu-satu. Walaupun kasurnya 50, sekitar 60-an lah. Dan full AC. Untuk makanan semua berlimpah. Dengan pengawalan juga dari Dinkes yang selalu mendampingi, dan juga dengan sekaligus dari yang aman dan nyaman. Selanjutnya bagi jemaah haji yang sudah bertemu dengan dari Kabupaten Banyumas, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada panitia penyelenggara semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Namun apabila masih ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Teriring doa, semoga selamat sampai di rumah. Salam untuk semuanya. Semoga perjalanan Anda sampai di rumah masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ajak kalian follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.